Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد, الحمد لله segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam rangka sholat berjamaah, bahkan melanjutkan dengan majlis ilmu yang ini aslinya adalah sejatinya majlis, ya, Ustaz Abdurrahman Purnomo LC Hafizahullah Ta'ala, yang beliau adalah, ya, teman dekat saya, sahib saya, sudah mungkin 10 tahun mungkin, ya, 10 tahun kita, ya, sudah kenal sejak masih di Lipia dahulu. Ya, qadarullah beliau, ya, sekarang pindah ke Klaten, ya, sebagaimana telah diketahui oleh ikhwan sekalian. Ya, maka, ya, beliau maupun teman-teman ini meminta untuk melanjutkan ini. Ya, insyaallah saya, ya, bisa untuk, ya, melanjutkan apa yang dimulai oleh Ustaz Abdurrahman Purnomo Hafizahullah Ta'ala wa ro'ah. Kita melanjutkan, ya, Al-Manzuma Al-Ha'iyah karya Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Daud, yang terakhir sudah sampai pembahasan Yaminullah atau Yadullah. Ya, Yadullah, pembahasan penetapan, ya, Yadullah, tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bait yang ke-10, ya, pada bait yang ke-10. Yang Al-Imam Ibnu Abi Daud beliau berkata dalam manzumahnya, وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. Ya, وقد, قد itu bisa bermakna dua, bisa bermakna litaklil, kadang, bisa bermakna litahqiq, sungguh, ya, yang dijelaskan oleh para ulama, ya, seperti Allamah Safarayni maupun Syekh Shalih Al-Fauzan, qad di sini litahqiq, sungguh. Ya, sungguh di antara yang diingkari oleh Jahmiyah, yaminahu, ya, yamin atau yadullah, ya, penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga yang diingkari oleh Jahmiyah. Sebagaimana bahasan yang lalu, ya, itu ada beberapa perkara akidah yang diingkari oleh Jahmiyah. Ya, di antara ru'yatullah, juga melihat Allah, itu juga diingkari oleh Jahmiyah. Ya, nanti juga nuzulullah, ya, turunnya Allah ke langit dunia, itu juga diingkari oleh Jahmiyah. Ya, maka di antara yang diingkari adalah penetapan sifat zat. Penetapan sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sifatul yamin atau sifatul yad. Ya, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang diingkari oleh Jahmiyah. Wa kilta yadayhi bil fawadhil tanfahu. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bil fawadili, yakni bil ata, ya, senantiasa berinfak dengan pemberian, ya, pemberian kepada makhluknya,
Allah senantiasa memberikan nikmat-nikmat kepada makhluknya. Ya, ini penetapan sifat ya tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, tentu saja sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak sama dengan makhluknya. Kenapa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua sifat yang ditetapkan baik itu dalam Quran maupun sunnah itu sesuai dengan firman Allah di ayat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu apapun kamitslihi, yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sifat apapun, ya, sifat apapun tidak ada dalam sifat yang ditetapkan bagi Allah, tidak ada satupun yang sama dengan makhluknya. Akan tetapi itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Waqad yunkiru Jahmiyyu aidan yaminahu, waqad, sebagaimana jelaskan oleh ya Syekh Shalih Al Fauzan, waqad hadhihi litahqiq. Qad ini maknanya litahqiq. Tahqiq itu penekanan, penegasan. Ya. Penekanan penegasan ini bukan dalam rangka hebat, ya, justru dalam rangka heran. Ya, di antara sungguh kemungkaran besar yang dilakukan oleh Jahmiyah adalah pengingkaran sifat ini. Ya, qad yunkiru. Walaupun sebenarnya ya, sebenarnya, tapi ini bukan wajib, tapi kaidah umum. Kaidah umum. Ini ngomong-ngomong bahasa Arabnya udah sampai mana belajarnya nih? Hah? Macet. Waduh. Bahasa Arabnya macet. Bahaya kalau belajar bahasa Arab macet. Kenapa? Karena dinukil dari sebagian salaf, dari Al-Hasan Al-Basri, ya, bahwa di antara yang menyebabkan tersesatnya firqah sesat, ahlakathumul ujmah. Mereka itu tersesat gara-gara ujmah, bodoh bahasa Arab. Ya, di antara sebab tersesatnya Jahmiyah, Mu'tazilah dan lainnya itu gara-gara bodoh bahasa Arab. Ya. Secara kaidah umum, kalau qad bertemu dengan fi'il madhi itu litahqiq wa ta'kid. Kalau ada qad, huruf qad bertemu dengan fi'il madhi yang menunjukkan lampau, itu secara umum litahqiq, litakid, menunjukkan penegasan. Kaidah umumnya. Kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari', hadha litaqlil. Kalau ada huruf qad bertemu dengan fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan kata kerja sekarang dan yang akan datang, itu litaqlil. Secara umum itu litaqlil, menunjukkan sedikit, kadang, ya, menunjukkan maknanya kadang, ya. Akan tetapi itu kaidah umum. Tapi terkadang bisa keluar dari kaidah umum. Yani apa? Qad bertemu dengan fi'il mudhari, maknanya litahqiq. Qad bertemu dengan fi'il mudhari, tapi maknanya litahqiq, litakid, menunjukkan penegasan. Menunjukkan penegasan. Seperti apa? Seperti ayat yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ayat Al-Ahzab, ayat 18. Qad ya'lamullahul mu'awwiqina. Qad ya'lamullahul mu'awwiqina. Sungguh Allah mengetahui. Nah, ini qad di sini bukan kadang Allah mengetahui. Kalau diterjemahkan kadang Allah mengetahui, berarti ada sebagian kondisi yang luput dari ilmu Allah. Ini malah bahaya. Pemahaman yang berbahaya kalau qadnya diartikan kadang. Maka qad bertemu dengan fi'il mudhari di ayat Al-Ahzab ini litahqiq juga. Yang menunjukkan penegasan, sungguh Allah mengetahui. Kenapa? Karena memang tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Begitu pula qad yang ada di bait manzumah ha'iyah itu menunjukkan litahqiq, ya, litakid, ya, penegasan, ya, bahwa di antara yang diingkari oleh Jahmiyah, ya, adalah sifatul yamin, ya, sifat yaminullah, ya, tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan, wallahu jalla wa ala lahu sifatun dzatiyyatun, yang bagi ada kitabnya di halaman 91. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dzatiyah.
sifat dzatiyah ya allazi yulazimu dzatullah taala, itu yang senantiasa melekat pada Allah, tidak pernah terpisah sedikit pun. Itu sifat dzatiyah, sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah yang senantiasa melekat pada Allah. Contohnya apa? Contohnya mithlul yadain, seperti sifat ya al-yad, tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa ada pada Allah. Ya. Wal wajh, sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal qadamain, ya, dan sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa melekat pada zat Allah. Yang ini sifat dzatiyah yang kalau pada makhluk itu, kalau manusia ya, kalau manusia itu jasad, kalau manusia. Tapi kalau Allah tentu saja tidak dikatakan jasad pada makhluk. Yang sifat dzatiyah ada lagi yang sifat maknawi. Seperti apa? Seperti sifatus sam'i, Allah maha mendengar. Sifatul basar, Allah maha melihat. Ya, Allah maha melihat. Ya, sifatul ilm, Allah maha mengetahui. Itu pun sifat dzatiyah, senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa disifati dengan ilmu. Allah senantiasa disifati dengan maha mendengar. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah mendengar perkataan wanita yang mengadukan suaminya. Sifatus sam'i, Allah maha mendengar. Ya, sifatul basar, Allah maha melihat. Ya, Allah maha melihat. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kalau penglihatan kalian wahai manusia tidak dapat menggapai Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Wa huwa yudrikul absar. Kalau Allah baru bisa melihat, maha melihat segala perbuatan hambanya, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatul dzatiyah. Paham? Itu sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan, baik itu dalam Quran maupun yang ditetapkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlus Sunnah wasatun bainal fariqain, Ahlus Sunnah pertengahan antara dua firqah dalam bab, terutama bab sifat seperti ini. Firqah apa? Firqah Mu'attilah, firqah yang mengingkari asma dan sifat Allah, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah. Itu Mu'attilah. Mu'attilah itu maknanya nafi, mengingkari, negasi, negatif, diingkari. Au bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid, dalam surat Al-Anbiya. Atau sumur mu'attalah, sumur yang ditinggalkan. Itu firqah mu'attilah, meninggalkan asma dan sifat Allah. Firqah yang melampaui batas yang satunya musyabbihah. Musyabbihah, firqah yang menetapkan sifat Allah tapi ditambahi embel-embel mirip makhluk. Ditambahi embel-embel mirip makhluk. Itu musyabbihah. Itu firqah musyabbihah. Seperti apa? Seperti sebagian firqah musyabbihah yang menetapkan iya Allah istiwa. Allah istiwa di atas arsy. Tapi ukuran Allah itu sama dengan arsy. Sama persis dengan arsy, tidak lebih besar, tidak lebih kecil. Ah, ini sudah musyabbihah. Seperti ini. Kalau saya duduk di bangku, seperti kalau saya manusia, orang duduk di bangku yang enak, yang pas bangkunya. Ya, enggak kegedean, enggak kekecilan. Itu orang duduk di kursi, di bangku. Ah, musyabbihah modelnya begitu pemahamannya. Menetapkan istiwa di atas arsy, dan Allah itu sebesar arsy, ya. Itu sebagian firqah musyabbihah. Paham ya? Ada pun Ahlus Sunnah pertengahan antara dua firqah ini, menetapkan semua sifat dan asma Allah tapi tidak menyerupakan dengan makhluknya. Ya, demikian akidah Ahlus Sunnah. Dan di antara sifat yang ditetapkan adalah sifatul yamin, sifat
tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini akidah bukan hanya ya dari kalam Al-Imam Ibnu Abi Daud saja. Ya, bukan dari kalam Al-Imam Ibnu Abi Daud saja, akan tetapi demikian akidah para ulama Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Ya, dari zaman ke zaman. Seperti Al-Imam Ibnu Khuzaimah, beliau punya kitab Kitabut Tauhid. Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah, murid dari muridnya Imam Syafi'i. Imam Ibnu Khuzaimah murid dari Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani murid dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau punya Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid, ini Kitabut Tauhid, ya. Saya lagi bawa kitab At-Tauhid. Ini kitabnya Imam Ibnu Khuzaimah, Kitabut Tauhid. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kurang lebih disertai athar-athar sekitar 600 hadis. Ya, 600 hadis. Al-Imam Ibnu Khuzaimah beliau berkata, bab dzikri itsbatil yadi lil khaliqil bari. Di antara akidah Ahlussunnah bab penetapan sifat al-yad, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Wal bayan anna Allah taala lahu yadan kama a'lamana fi muhkam tanzilihi wa annahu khalaqa adama bi yadayhi. Ya, sebagaimana dan penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Yang tentu saja lagi-lagi tidak sama dengan tangan makhluknya. Kama a'lamana fi muhkamit tanzilihi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan sendiri dalam Quran. Akidah Ahlussunnah menetapkan sesuatu sifat atau asma bagi Allah itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya, bukan berdasarkan akal semata. Bukan berdasarkan pendapat semata tanpa dalil. Sebagaimana kata Imam Khuzaimah, kama fi muhkamit tanzilihi, sebagaimana dalam Quran. Yang kemudian beliau mengutip firman Allah di surat Sad. Surat Sad surat 38. Ya, ayatnya kalau tidak salah ayat 75. Qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Astakbarta am kunta minal 'alin? Ini khitabnya kepada iblis. Iblis la'anatullahi alaihi, Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis tidak mau. Iblis tidak mau. Merasa dirinya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Maka Allah kemudian berfirman kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu? Ini kalau saya harapkan ya, kalau ngaji akidah bawa mushaf, bawa mushaf Quran. Kenapa? Karena hampir semua dalil akidah itu ada di Quran. Ya, kalau majelis akidah jangan lupa bawa mushaf Quran. Harus bawa sambil lihat. Ma manaka an tasjuda, kecuali kalau yang hafal Quran boleh. Ya, enggak usah bawa mushaf ya. Ini pada hafal semua kayaknya nih. Ya. Qala ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu wahai iblis an tasjuda untuk sujud lima khalaqtu biyadaiya. Kepada untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan biyadaiya. Dengan kedua tanganku. Biyadaiya dalam bahasa Arab itu ada bi huruf jar. Kemudian ada yadain, kedua tangan, kemudian idhofah kepada ya mutakallim yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedua yadain dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian nunnya terhapus. Ya, nunnya terhapus. Di ayat ini itu bukan hanya teguran kepada iblis, tapi juga ada dalil penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, bagian biyadaiya. Bagian yang biyadaiya. Sifat kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, dalam surat Sad. Ya. Maka ayat ini menunjukkan ya, selain teguran kepada iblis la'anatullah, juga ada penetapan sifat yadain, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Darimi, Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Al-Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi wafat tahun 280 Hijriah, murid langsung Imam Ahmad bin Hanbal.
Ya, beliau punya kitab Naqd Uthman Ad-Darimi Ala Bishir Al-Marisi Al-Anid Fi Maftara Allahi Fi Tauhid. Yang kata Imam Ad-Darimi ketika menjelaskan ayat ini tadi, ayat surat Sad, Imam Ad-Darimi berkata, Haddathana Nu'aym bin Muhammad Qala haddathana Al-Fadl bin Musa An Husain An Yazid An Nahwi An Ikrimah, sampai sanadnya kepada Ikrimah. Ikrimah itu tabi'in. Ikrimah itu tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Paham? Ya, murid Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, yakni al-yadain. Ayat ini ada penetapan sifat al-yadain. Ya, kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bukan akidah Mujassimah. Ini riwayatnya riwayat salaf. Ya, bukan hanya kalam Imam Ibnu Khuzaimah, bukan kalam Imam Ad-Darimi. Penafsirannya ada sanadnya. Penafsiran Quran saja ada sanadnya. Ya, bisa dicek sanadnya. Dan bukan hanya satu dua salaf. Ini baru nukilan dari Ikrimah. Nukilan juga dari salaf yang lainnya. Ya. Dari Ibnu Abi Mulaikah yang juga masih diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Ya, bersambung dengan sanadnya sampai kepada Imam Ibnu Abi Mulaikah, juga seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Muridnya bertanya, an yadillahi awahidatun awithnatan, sifat tangan bagi Allah apakah hanya yadun wahidatun, apakah satu tangan atau dua tangan? Ya, maka dijawab oleh Imam Ibnu Abi Mulaikah, balithnatani, sifat tangan bagi Allah itu adalah dua, sebagaimana dalam surat Sad. Paham? Bisa dipahami ya? Ya, ini dalil sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala dari surat Sad. Di antaranya juga, ya, di antara dalil yang lainnya sebagaimana ayat yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, di surat Zumar, Az-Zumar ayat 67. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samawati matwiyatun bi yaminih." Yang ini sebenarnya potongan ayat. Wa ma qadarullahi haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu, bumi nanti seluruhnya dalam qabdatuhu, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit dilipat dengan tangan kanannya. Ya, demikian ayat Az-Zumar ayat 67. Ya. Yang terkait ayat ini, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya beliau membawakan hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, yaqbidullahu al-ardha wa yatwi as-samawati bi yaminihi. Hadisnya sahih, tentu saja sahih, di sahih Bukhari. Yaqbidullahu al-ardha, Allah menggenggam bumi, ya. Wa yatwi as-samawat bi yaminihi, dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Ya, tegas sekali. Hadisnya sesuai dengan Quran. Ya, hadisnya sesuai dengan Quran. Tsumma yaqul anal maliku aina mulukul ardh. Kemudian Allah berfirman, anal maliku, aku maha raja. Aina mulukul ardh, di mana raja-raja dunia? Ya, di mana raja-raja dunia? Hadis yang sahih, ya, dari riwayat Imam Bukhari nomor 4812, ya. Ini hadis yang menafsirkan lagi, menguatkan apa yang ditunjukkan oleh ayat. Ya, oleh ayat Az-Zumar. Yang ayat ini juga dijelaskan oleh Imam At-Tabari. Ya, Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ya, tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan fi ta'wili ayil Quran. Ya, itu kitab tafsir terbaik, ya. Kitab tafsir apa yang paling bagus? Tafsir At-Tabari. Ya, Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari wafat sekitar tahun 300-an Hijriah. Ya, satu letting dengan Imam Ibn Khuzaimah. Satu letting dengan Imam Ibn Khuzaimah, satu zaman mereka. Dengan juga Imam Ibn Abi Daud. Mereka itu wafatnya hampir-hampir mirip, sekitar tahun 300-an sekian. Ya, dan mereka sezaman. Ya. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau menjelaskan tentang ayat ini.
wal ardu kulluha qabdatuhu fi yaumil qiyamah. Bumi seluruhnya qabdatuhu, dalam genggaman Allah nanti pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit dilipat dengan tangan kanannya. Ya, kemudian ada kalam yang lain dari Imam At-Tabari. Kemudian beliau melanjutkan, wa ruya an Ibn Abbas wa jama'atin ghairihi annahum kanu yaqulun al-ardu was-samawati jami'an fi yaminihi yaumal qiyamah. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan juga ya jamaah para salaf yang lainnya, ya, bahwa terkait ayat ini mereka berkata, yakni tafsiran para salaf terkait ayat ini, al-ardu was-samawati jami'an fi yaminihi, seluruh langit dan bumi semua dalam genggaman Allah. Seluruh langit dan bumi semua dalam genggaman Allah, dalam satu tangan saja. Dalam satu tangan saja. Karena ada riwayat salaf lainnya, tapi tidak saya sebutkan di sini, kalau tidak salah dari Ad-Dhahhak, dari Tabi'in Ad-Dhahhak, sedangkan tangan Allah lainnya kosong. Cukup hanya dengan satu tangan saja Allah menggenggam langit dan bumi seluruhnya. Ya, cukup dengan satu tangan saja Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit dan bumi seluruhnya. Ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya yang di juz 21 halaman 324. Ya. Maka ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan ayat Az-Zumar tadi. Yang ayat ini juga dibawakan oleh Al-Imam Hibatullah Al-Lalikai, yang beliau punya kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Itu kitab Ahli Sunnah bagus sekali. Ya, kitabnya tebal, lebih tebal dari kitab Tauhid. Ya, itu mungkin hampir 1000 halaman. Ya, itu akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang bab-babnya pun lengkap. Yang Al-Imam Hibatullah Al-Lalikai, beliau bawakan ayat ini dan beberapa hadis tadi yang saya sebutkan, membawakan judul bab siyaqu ma dalla min kitabillahi wa sunnati rasulihi ala anna min sifatillahi alwajhu ala anna min sifatillahi azza wajal alwajha wal ainain wal yadain. Ini bab adalah dari Quran dan Sunnah tentang penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifatul wajhi, sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, wal ainain, sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana wastana'tuka li nafsi tajri bi ayunina di surat Thaha, di surat Thaha, tapi ini bukan bahasan kita. Dan juga sifatul yadain, dan sifat ya tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya, ini dari ayat Az-Zumar. Ya, dari ayat Az-Zumar ayat 67, dan banyak ya dalil-dalil lainnya, baik itu dari Quran ya, dan ini akidah ulama Ahlus Sunnah sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, ya, wafat tahun sekitar tahun 375 Hijriah. Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahlul Hadis, yang beliau punya Mustakhraj ala Sahihil Bukhari. Mustakhraj ala Sahihil Bukhari, yakni kitab Sahih Bukhari, beliau ambil hadis-hadisnya, kemudian beliau riwayatkan dengan sanad beliau sendiri. Ya, kitab Mustakhraj Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Al-Imam Al-Ismaili berkata, "I'lamu rahimanallahu anna madhhab ahli al-hadis wa ahli sunnah wal jamaah." Ya, beliau punya kitab I'tiqad ya a'immati ahli al-hadis. Ya, i'tiqad a'immati ahli al-hadis, akidah, keyakinan para imam ahlul hadis. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya mazhab ahlul hadis dan mazhab ahlus sunnah wal jamaah, ya, beliau sebutkan beberapa poin, ini bukan di awalnya, di antara poin yang beliau sebutkan tentang akidah ahlus sunnah, annahu mad'uun bi asma'ihil husna mausufun bi sifatihi allati samma. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berdoa kepada Allah dengan asmaul husna, dan kita namakan Allah sesuai dengan sifat-sifatnya, yang Allah namai dirinya dengan sifat-sifat
dan sifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Wasammahu wa wasafa biha nabiyyuhu, dan juga nama-nama yang Nabi SAW sebutkan dan sifat-sifat yang Nabi SAW sebutkan. Di antara sifat yang disebutkan dalam dalil, wa khalaqa adama biyadihi, Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Nanti kita sebutkan hadisnya. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Makhluk secara umum Allah ciptakan hanya dengan kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah jika ingin menciptakan sesuatu, Allah cukup mengucapkan kun, fayakun, maka langsung jadi. Tapi ada beberapa makhluk spesial, makhluk khusus yang penciptaannya beda dengan makhluk secara umum. Di antaranya apa? Di antara penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam Allah langsung ciptakan dengan tangannya. Di antara adalah surga Aden. Surga Aden sebagaimana dalam athar Abdullah bin Mas'ud, Allah ciptakan juga langsung dengan tangannya. Di antaranya juga Taurat. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam itu Allah tuliskan langsung untuk Nabi Musa. Nanti kita sebutkan hadisnya. Ya. Wa khalaqa Adama biyadihi wa yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang, Allah berinfak bagaimana Dia kehendaki. Bila i'tiqadi kaifin, tanpa kita meyakini kaifin, tanpa meyakini kaifiatnya. Loh, itu menetapkan sifat tangan bagi Allah. Bagaimana tangan Allah? Apakah tangan Allah seperti tangan manusia atau tidak sama? Bagaimana? Ah, tidak boleh memikirkan kaifin. Ya, akidah Ahlus Sunnah tidak boleh kaif. Tidak boleh kaif. Tidak boleh kaif ini mencakup dua. Mencakup dua. Pertama, as-su'al bi kaifa. Tidak boleh mempertanyakan sifat Allah bagaimana. Tidak boleh mempertanyakan sifat Allah bagaimana. Sempat ada orang di majlis Imam Malik, ya, bahwasanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Imam Malik ditanya, bagaimana istiwa Allah? Ditanya bagaimana, Imam Malik marah. Al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu secara maknanya itu diketahui. Wal kaifu majhul, sedangkan kaifiat bagaimananya sifat Allah majhul, tidak bisa kita ketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan sifat Allah yang Allah tetapkan wajib. Was su'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya itu adalah bid'ah. Paham ya? Terkait kaifa tidak boleh as-su'al bi kaifa, mempertanyakan bagaimana sifat Allah. Dan tidak boleh takyif, menjelaskan sifat Allah dengan bagaimana-bagaimananya, yang itu tanpa dalil. Paham? Oh, tangan Allah itu maksudnya begini, begini, begini. Ya. Oh, kalam Allah itu maksudnya begini, begini. Menjelaskan bagaimananya secara terperinci. Ah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Bila i'tiqadi kaifin. Ya. Iz lam yantiq kitabullah ta'ala fihi bikaifin. Kenapa? Karena kitabullah Quran tidak menjelaskan bagaimana kaifiat sifat Allah. Tidak menjelaskan bagaimana kaifiat tangan Allah. Al-Quran tidak menjelaskan. Ya, begitu pula sunnah Nabi SAW tidak menjelaskan. Wala yu'taqadu fihi al-a'dha' wal jawarih. Dan jangan pula diyakini sifat tangan Allah ini maupun sifat-sifat zatiah Allah. Paham ini? Jangan diyakini sifat tangan Allah ini maupun sifat-sifat tangan Allah kal a'dha, seperti anggota tubuh. Wal jawarih, jangan keyakinannya seperti anggota tubuh manusia. Paham? Ya. Ini kalam Al-Imam Abu Bakar Al-Isma'ili. Ya. Maka akidah Ahlussunnah menetapkan sifat Allah tidak disamakan dengan sifat makhluknya. Ya. Akidah Ahlussunnah menetapkan sifat Allah, sifat zatiah Allah, tapi bukan diyakini sebagai organ,
bukan diyakini sebagai anggota tubuh sebagaimana anggota tubuh manusia. Paham ya? Ya. Ini penjelasan ya Al-Imam Abu Bakar Al-Isma'ili. Ya, dan di antara dalil juga ya dari Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ini potongan ayat Al-Maidah ayat 64. Surat Al-Maidah ayat 64. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutip perkataan Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan yadullah maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Ya, justru tangan mereka yang terbelenggu, mereka yang celaka. Ya, karena apa? Karena sebab yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Akan tetapi tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Yang Allah Subhanahu wa taala berinfak, memberi rizki, memberi nikmat ya sebagaimana yang Dia kehendaki. Ini juga di antara dalil ya akidah ahlu sunnah. Yang ayat ini sebenarnya ya kalau enggak salah tafsir At-Tabari ada terjemahan ya. Saya pernah lihat kalau tidak salah. Kalau punya duit mau beli kitab tafsir, beli tafsir At-Tabari. Ya, beli tafsir At-Tabari. Yang bisa bahasa Arab, beli bahasa Arab. Ya, yang tidak bisa, ya beli terjemahan. Sudah ada terjemahan. Itu kitab tafsir terbaik. Memang lebih besar dari tafsir Ibnu Katsir. Tapi rujuklah sesekali. Rujuk sesekali. Mau tahu pemahaman ayat ini. Athar salafnya banyak. 90 ribu lebih athar salaf dalam menafsirkan ayat-ayat Quran. Al-Imam At-Tabari menjelaskan ayat ini yang beliau menghikayatkan ada perbedaan penafsiran tentang ayat bal yadahu mabsutatan, tangan Allah terbentang. Ada penafsiran versi ahlu sunnah, ada penafsiran bukan versi ahlu sunnah. Yang Imam At-Tabari berkata qala ba'duhum uniya bidzalika ni'matahu. Sebagian orang berpendapat bahwa bal yadahu itu maksudnya adalah kedua nikmat Allah. Innal araba taqul laka indi yadun. Sebagaimana perkataan orang Arab ya innalaka indi yadun. Ya. Apa engkau punya nikmat yang nanti mau saya kasih ya. Yang nanti mau saya kasih ya. Wa qala akharun unya bidzalikal quwwah. Penafsiran pertama apa tadi? Hah? Yadun, yadahu ditafsirkan apa? Nikmat. Ya. Penafsiran yang kedua al-quwwah, kekuatan. Penafsiran yang kedua adalah al-quwwah. Wa qala akharu minhum bal yaduhu mulkuhu. Penafsiran yang ketiga yadun maksudnya kerajaan Allah. Penafsiran keberapa? Ketiga. Wa qala akharun, penafsiran yang keempat yang ini nanti dipilih oleh Imam At-Tabari. Dan ini yang akidah Ahlussunnah. Ini yang akidah Ahlussunnah. Bal yadullahi sifatun min sifatihi. Akan tetapi justru yadullah itu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hiya yadun ghayra annaha laysat bijarihatin kajawarihi bani Adam. Dia adalah ya benar tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bukan anggota tubuh sebagaimana anggota tubuh anak Adam. Nah, lihat ulama ahli sunnah itu begini ya. Akidahnya penafsirannya sama semua, ya kan? Tadi saya sebutkan akidah Abu Bakar Al-Isma'ili sama. Akidah Al-Imam Ibnu Abi Daud sama. Kalau akidah ahli sunnah mah sama. Ya, akidah ahli sunnah para ulama ahli sunnah sama. Ya berbeda dengan akidah ahlul kalam, sesama ahlul kalam saja saling berbeda. Ya. Laisa bijarihatin ka jawarihi bani Adam. Wa dzalika anna Allah Ta'ala dzakarahu akhbara an khususihi Adama bima khassahu bihi min khalqihi iyyahu bi yadihi. Kenapa? Karena tentang sifat ini konteksnya ada sifat tangan yang terkait kekhususan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah khususkan Nabi Adam
dengan diciptakan secara langsung min baini khalqihi, antara sekalian makhluknya. Kalau sekalian makhluknya tidak diciptakan secara langsung, ya. Wa in ka wa walau kana ma'na al-yadi an-ni'mata aw al-quwwata aw al-mulka ma kana likhususihi likhususati adama bidzalika wajhun mafhum. Kalau yadun, tangan Allah, ditafsirkan sebagai nikmat, ya, ayat yang sot tadi maksudnya, itu ditafsirkan sebagai nikmat, atau ditafsirkan sebagai kuwah, kekuatan, atau ditafsirkan sebagai mulkun, kerajaan, maka ayat tentang Nabi Adam itu tidak bisa dipahami dengan benar. Tidak bisa dipahami dengan benar. Kenapa? Coba tadi yang surat Sod, Maman akan tas juda lima kolak tu biadai. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan nikmatku? Penafsiran yang lain, yang aku ciptakan dengan kekuatanku. Penafsiran yang ketiga, yang aku ciptakan bagian dari kerajaanku. Kalau seperti itu pemahamannya jadi tidak bagus. Kenapa? Tidak ada kekhususan Nabi Adam. Karena semua makhluk hakikatnya diciptakan dengan nikmat Allah, dengan kuasa Allah, bagian dari kerajaan Allah. Paham? Laisa fihi wajhun mafhum. Itu tidak ada pemahaman yang bagus di situ. Tidak ada kekhususan Nabi Adam. Tidak ada kekhususan Nabi Adam di ayat tersebut. Paham ya? Ya. إِذْ كَانَ جَمِيعُ خَلْقِهِ مَخْلُوقِينَ بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ فِي مُلْكِهِ نِعْمَةً فِي خَلْقِهِ نِعْمَةً وَهُوَ لِجَمِيعِ ذَلِكَ مَالِكٌ. Kenapa? Karena hakikatnya semua makhluk Allah ciptakan dengan sifat kudrah Allah, sifat kuasa Allah. Allah ciptakan dengan kehendaknya, Allah ciptakan dengan nikmatnya. Ya, dan mereka mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Malik, ya, penguasa, raja dari sekalian makhluknya. Paham ya? Kalau ditafsirkan dengan tafsiran yang lain, penafsiran tentang ayat Nabi Adam jadi ngaco. Jadi ngaco. Nanti iblis bisa membantah. Ya Allah, saya kan juga engkau beri nikmat. Ya Allah, kan saya juga diciptakan dengan kuasamu. Ya Allah, kan saya juga bagian dari kerajaanmu. Iblis itu bisa protes. Paham? Tapi iblis tidak protes. Kenapa? Karena tahu, paham khitabnya. Allah berfirman demikian dalam rangka mengunggulkan Nabi Adam daripada iblis. Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Paham ya? Ini yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ya, di juz yang 10 halaman 455. Kalau saya sebutkan kitab itu bahasa Arabnya ya, dari bahasa Arabnya, bukan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia pasti beda lagi. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Quran terkait akidah Ahlussunnah ini. Ya, dalil-dalil dari Al-Quran. Adapun dalil-dalil dari hadis Nabi SAW, maka banyak sekali hadisnya. Al-Imam Ibnu Khuzaimah bawakan sifatul yad, tentang sifat tangan bagi Allah, sampai belasan subbab. Hah? Oh, sudah masuk waktu isya ya. Silakan azan terlebih dahulu ya, sebelum kita sebutkan hadis-hadisnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la Allah
أشهد أن sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis, di antaranya kita sebutkan dahulu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di bagian yang akhirnya di halaman 94, beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wakil tayadaihi yaminun. Ini potongan hadis Abdullah bin Umar, ya, dari riwayat Imam Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabira min nur ala yaminir rahman. Ya, sesungguhnya al-muqsitin, orang-orang yang adil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka nanti memiliki mimbar-mimbar dari cahaya, ya, di sisi sebelah kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kilta yadaihi yaminun. Kilta yadaihi yaminun. Kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yamin, kanan. Kalau manusia, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Tangan kanan untuk yang baik, untuk yang bersih, yang kiri untuk yang kotor. Paham? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan tangan makhluknya. Kilta yadaihi yamin. Allah kedua tangannya yamin. Kedua tangannya baik. Kedua tangannya maha sempurna. Kalau tangan manusia, tangan kanan, tangan kiri itu ada sifat kurang. Paham? Tangan kiri itu ada sifat kurang, sedangkan tangan Allah tidak ada yang kurang sedikit pun. Tidak ada cacatnya, tidak ada yang kurang sedikit pun. Tidak sama sekali untuk hal-hal yang kotor seperti tangan manusia. Dan keduanya maha sempurna sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Yani mereka orang-orang yang adil dalam hukumnya, ya, dan juga keluarganya dan apa yang mereka kuasai atau mereka, ya, sebagai penguasanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, wakil tayadaihi yaminin, itu dari hadis, hadis Abdullah bin Umar. Hadis yang lain, ya, hadis yang lain, ya, wa fil hadis yaduhu mal'a saha al-laili wan nahar. Ya, tangan Allah Subhanahu wa taala penuh, penuh dengan nikmat yang Allah infakkan, saha al-laili wan nahar, sepanjang siang dan malam. Terus menerus Allah memberikan infak, memberikan nikmat, memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, tidak putus siang malam. Kita saja, ya, satu orang kita saja, nafas, ya, nafas per detik udah berapa nafas. Makan, minum, nikmat Allah. Ini baru satu orang bisa berbicara, nikmat anggota tubuh lainnya bisa melihat. Satu orang saja kita nikmatnya sangat banyak sekali. Bagaimana seluruh manusia, bagaimana seluruh makhluk, semuanya nikmat Allah tanpa putus. Ya, sangat banyak nikmat Allah tersebut kepada makhluknya.
Alam tarau ma anfaqa mundhu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Tidaklah kalian lihat ya mana nafkah infak Allah yang Allah berikan kepada makhluknya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, tidak berkurang sedikit pun nikmat yang ada di tangan Allah. Lam yaghid maknanya lam yanqus, tidak berkurang sedikit pun nikmat yang ada di tangan Allah walaupun Allah berinfak siang dan malam kepada makhluknya. Loh, kenapa seperti itu? Para ulama menjelaskan karena Allah mampu terus-menerus menciptakan nikmat. Allah mampu terus-menerus menciptakan nikmat, menciptakan rezekinya dan terus-menerus memberikan kepada seluruh makhluknya. Walaupun diberikan kepada manusia 7 miliar yang muslim yang kafir, satu hari satu detik nikmat Allah tidak berkurang sedikit pun. Kenapa? Karena Allah mampu, maha kuasa untuk menciptakan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat-nikmat yang baru, ya. Dan juga dari hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, yang ini asalnya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi ini lafaz ya dari kitab Tauhid Imam Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah bawakan hadis ya Abdullah bin Umar dari Umar bin Khattab. Anna Rasulullah SAW qal, iltaqa Adamu wa Musa. Nabi Adam AS bertemu dengan Nabi Musa AS. Faqala Musa, anta alladhi khalaqaka Allahu biyadihi wa asjada laka malaikatahu wa nafakha fika min ruhih. Ya, engkau wahai Adam yang Allah ciptakan engkau biyadihi. Ah, ini bagian dalilnya. Biyadihi, Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Hadis Nabi SAW sesuai, sejalan dengan Quran. Ya, sesuai dengan Quran. Allah ciptakan Nabi Adam biyadihi, ya, dengan tangannya. Wa asjada laka malaikatahu. Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Wa nafakha fika min ruhi. Allah tiupkan kepadamu, ya, ruhnya. Ya, dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Amaraka bi amrihi fa asaitahu. Allah perintahkan perintah, kenapa engkau maksiat? Ya, kenapa engkau maksiat? Dilarang makan dari pohon yang terlarang, kenapa dilanggar? Ya. Fa akhrajtana minal jannah, kisahnya kita keluar dari surga. Nah, ini ya, sanggahan atau pertanyaan Nabi Musa AS. Kenapa maksiat? Maksiat kita jadi keluar dari surga. Riwayat lain, khayyabtana, engkau bikin kita rugi. Kalau enggak maksiat kan kita di surga. Ya, maksudnya. Kalau enggak maksiat kan kita masih di surga ini, kita keturunan nih. Ya, gara-gara bahasa Bekasinya ya. Gara-gara engkau nih kita jadi dunia nih, susah ya. Faqala lahu Adam, maka disanggah oleh Nabi Adam alaihissalam, qad atakallahu at-taurah. Ya, kan Allah sudah beri Taurat kepadamu. Ya, Nabi Musa alaihissalam diberikan Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam bertanya, fahal wajadta fiha kataba alayya dhanba qabla an a'malahu. Coba di Taurat ada tidak bahwa keterangan saya memang akan melakukan dosa, ya, dosa makan dari pohon yang terlarang, ada tidak di Taurat? Ada tidak di Taurat? Ya, faqala na'am, kata Nabi Musa, iya, emang kisah itu ada juga di Taurat emang. Ya, jadi memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam alaihissalam memakan dari buah yang terlarang. Qala fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Maka kata Nabi SAW, Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Ah, ini percakapan hiwar antara Nabi Adam dengan Nabi Musa, bagian dalilnya khalaqaka biyadihi. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Paham ya? Ya. Ini hadis ya. Hadis yang lain. Ya, hadis yang lain. Ya, dan ini hadis yang sahih diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ya. Wa kataballahu biyadihi 'ala nafsihi anna rahmatahu taghlibu ghadabahu. Allah menuliskan atas dirinya sendiri bahwa rahmat Allah mendahului murkanya. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah membawakan hadis Abu Hurairah
Hadis Abu Hurairah, qala qala Rasulullah SAW, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba biyadihi ala nafsihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Ketika Allah menciptakan seluruh makhluknya, kataba biyadihi, Allah menuliskan dengan tangannya, Allah menuliskan dengan tangannya bahwasanya rahmat Allah mendahului murkanya. Allah maha pengasih, maha penyayang kepada makhluknya. Lebih dahulu rahmat Allah daripada sifat murka. Kalaulah ada sifat murka, itu memang kepada hambanya yang benar, yang benar-benar durhaka, yang benar-benar durhaka kepada Allah, banyak berbuat dosa, yang tidak bertaubat. Ya, ini hadis sudah berapa? Sudah 4 hadis. Ya, sudah 4 hadis. Hadis yang lain. Ya, hadis yang lain. Ya, hadis yang lain. Yang ini asalnya adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Daud dalam sunannya, dan juga Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Ya, bab dzikri sifati khalqillahi Adama. Bab bagaimana penciptaan Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya. Wal bayanu syafi annahu khalaqahu biyadayhi la bi ni'matayhi ala ma za'matil jahmiyatul mu'attilah. Penjelasan yang gamblang bahwasanya akidah ahlu sunnah terkait penciptaan Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Bukan ayat tersebut ditafsirkan menjadi kedua nikmatnya sebagaimana anggapan Jahmiyah. Nah, Jahmiyah itu udah dari dulu begitu. Ya, Jahmiyah itu udah dari dulu menafsirkannya sebagai tadi yang lain-lain, sebagai nikmat, sebagai kuah, sebagai kudroh, lain-lainnya. Ya. Kenapa ini penafsiran Jahmiyah? Kalau di kitab yang lain, Imam Ad-Darimi mengatakan Jahmiyah itu durhaka sama bapaknya. Jahmiyah itu durhaka sama bapaknya Nabi Adam AS. Kenapa Allah menjelaskan Nabi Adam spesial, khusus Allah ciptakan ya dengan tangan yang maha mulia, beda dengan makhluk lainnya. Jahmiyah malah gak mau bapaknya spesial, malah bilang Allah menciptakan Nabi Adam dengan nikmatnya, menciptakan Nabi Adam dengan kuasanya seperti makhluk yang lain. Makanya kata Imam Ad-Darimi, Jahmiyah itu durhaka sama bapaknya, durhaka sama Nabi Adam AS. Bapaknya Allah lebihkan, malah gak mau ya, malah tidak mau ditafsirkan dengan tafsiran yang lain-lain. Ya. Di antara hadisnya, hadis Abu Musa al-Ash'ari, Inna Allah khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Allah menciptakan Nabi Adam dari genggaman tanah yang Allah genggam ya dari seluruh bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ard. Sehingga keturunan Adam seperti tanah di bumi. Faja'a minhumul ahmar. Keturunan Adam ada yang kulit merah, wal aswad ada yang kulit hitam, wa baina dzalika ada yang antara itu, was sahlu wal hazan ada yang mudah, ada yang susah orangnya, wal khabithu wat thayyib ada yang buruk, ada yang baik. Kenapa? Karena asal usul penciptaan Nabi Adam AS sebagai ma'ruf dari tanah. Tanahnya tanah yang mana? Tanah seluruh bumi itu kumpul ya dalam penciptaan Nabi Adam AS. Bagaimana penjabarannya, perinciannya, wallahu a'lam. Ya, demikian riwayatnya. Ya. Paham ya? Ya. Dalilnya bagaimana khalaqa Adama min qabdatin. Allah ciptakan Nabi Adam dari genggaman. Ya Allah genggam dari tanah bumi. Hadisnya ya banyak sekali, hadis-hadis yang lain. Ya, baik itu dari Quran tadi sudah kita sebutkan, dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maka benarlah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Daud, ya wakil tayadaihi bil fawadidi tanfahu, dan kedua tangan Allah ya itu berinfak penuh dengan nikmat-nikmatnya. Dan demikianlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Wallahualam, barangkali ya ini yang bisa kita bahas dari ya bait yang ke-10 ini. Biasanya ada pertanyaan atau gimana? Biasanya
Sesuai biasanya saja. Ya. Sesuai bahasan. Terkait dengan kita itu jamnya. Itu kan ada sebagian ulama yang mengkafirkan akidah jamnya itu. Ada yang tidak mengkafirkan, ada yang mengkafirkan. Mungkin ada perinci seperti apa gitu. Jahmiyah ada yang mengkafir, ada yang tidak mengkafirkan. Siapa yang tidak mengkafirkan? Kalau kata Imam Bukhari dalam kitab Khulq wa Af'alul Ibad, beliau heran kalau ada orang tidak mengkafirkan Jahmiyah. Ya. Semua ulama ahli sunnah mengkafirkan Jahmiyah. Kenapa? Begitu banyak akidah yang ditetapkan berdasarkan Quran dan hadis yang diingkari oleh Jahmiyah. Mu'tazilah saja kata sebagian salaf, ankarat mi'atai hadis. Ya. Mu'tazilah saja mengingkari 200 hadis dalam bab akidah. Itu Mu'tazilah masih lebih mending dari Jahmiyah. Kalau Jahmiyah, ya seluruh ulama salaf itu mengkafirkan Jahmiyah sebagaimana dinukil oleh Imam Bukhari. Yang tidak mengkafirkan Jahmiyah, imma tidak paham tentang Jahmiyah, bagaimana keyakinan mereka, atau dianya bodoh. Kata Imam Bukhari, la ubali an usalli khalfal yahudi awin nasrani awil jahmi. Saya tidak peduli salat di belakang Yahudi, belakang Nasrani, di belakang Jahmi. Loh, apa maksudnya? Sama. Jahmiyah sama Nasrani sama Yahudi sama, kafir. Ya, kafir keluar dari Islam. Tapi jangan sampai kita mengatakan, loh kalau gitu nanti yang tidak meyakini seperti akidah Ahlussunnah bab isbat sifat tangan, oh berarti Jahmi langsung kafir. Oh tidak, Jahmiyah itu kan akidahnya ada susunannya, kompleks ya, kompleks susunan akidah versi Jahmiyah. Kalau terpenuhi semua baru itu dikatakan Jahmi. Tapi kalau cacat di bab ini saja, tidak langsung otomatis Jahmi ya, tidak langsung otomatis Jahmi. Yang tanyakan silakan. Kalau tidak ada maka ya kita cukupkan sekian. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.